Banyak gila ni. Ini kalau setakat 100 ekor ikan selamba je saya bagi makan hari-hari. Okey, assalamualaikum. Selamat datang lagi channel saya, channel Beta Jim Melaka. Kepada korang semua yang dah like, share, komen dan subscribe, saya ucap banyak terima kasih. Dan kepada korang yang belum subscribe lagi tu, sila subscribe. Buat subscribe tu percuma je guys. Okey. So hari ni saya share satu lagi, orang kata apa, ilmu lah kepada korang semua tentang pembiakan dan bermakna. Jadi saya ada dapat formula baru, formula baru yang akan meningkatkan ratusan apa dapur makna tu membiak lah, dua kali ganda, lebih cepat daripada biasa. Okay, so kalau korang semua nak tahu apa rahsia dia, korang kena lah subscribe dulu channel saya. Okay, dah subscribe belum? Okay, 1, 2, 3. Okay, terbaik guys, terbaik, terima kasih support. Okay, so formula yang saya dapat ni sebenarnya daripada kawan saya, kawan yang saya tak pernah kenal, tapi dia adalah juga subscriber saya dan dia share pada saya. Jadi saya cuba dia punya formula tu, memang terbaik. Dua kali ganda lebih cepat daripada biasa. Kalau sebenarnya saya punya formula tu yang korang dah cuba kan, memang menjadi padu. Korang kena try saya punya yang formula yang baru ni, memang terbaik man. Okay, nak tahu formula apa formula tu? Ni dia formula tu. Ni dia budu. Budu ni selalunya makan orang Kelantan kan. Selalu makan dengan nasi, cecah dengan ulam kan. Jadi kali ni saya menggunakan budu ni untuk membiakkan dapur makna saya. Memang terbaik, memang cepat. Jadi memang senang je nak buat punya formula dia menggunakan budu ni. Jadi saya pun sebelumnya saya tak percaya yang budu ni boleh digunakan untuk membiak dapur makna. Tapi setelah saya cuba, memang cepat. Selalunya seminggu saya buat dapur makna memang banyak, tapi bila saya pakai formula menggunakan budu ni, dua kali ganda lebih banyak, besar-besar dia punya dapur makna dia. Okey, so kau nak tengok dapur tu banyak mana, ada tu kan saya dah masuk kolam kan. Kalau kau nak tengok, nah ini baru seminggu ni, kena seminggu dan saya pakai formula yang baru ni. So kalau kau nak tengok lagi, sebentar lagi saya akan tunjuk korang macam mana dia punya banyak dia tu, memang terbaik. Satu lagi ya, budu ni boleh digunakan untuk membiak moina yang kita cari, dekat sawah tu kan. Ni kita boleh pakai juga untuk biak dia. Cuma saya boleh cuba lagi untuk membiak moina sebab saya perlukan kolam. Jadi saya akan tempas, saya akan beli lah kolam yang tangki air hitam tu kan, untuk rumah tu, untuk tangki air tu saya akan beli dan saya akan try untuk biak moina menggunakan budu ni. Okey, so tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok macam mana saya buat formula menggunakan budu, macam mana saya mancur dia. Okey, let's go. Okay guys, so ini dia bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama sekali, air panas. Ini air panas, memang betul-betul panas. Jadi hati-hati. Okay, ini air panas kita perlukan dalam cawan macam ni. Korang sediakan cawan yang korang tak pakai untuk minum lah. Jadi janganlah korang pakai untuk bancur bahan-bahan ni, itu nanti korang guna untuk minum nanti memang cek penyakit lah kan. Okay, so yang kedua, yang paling utama, bahan utama dia yeast lah, moripan. Okay, ini betapa ini kita perlu juga, ini memang bahan utama dia. Okay, so bahan kedua dia sama juga, kita pakai pellet high protein. Kalau tak ada pellet high protein, korang pakai je apa-apa pellet, janji pellet. Okay, so bahan tambahan dia jadi budu. Okay, ini budu tadi, ini dunia budu. Saya letak satu penutup budu punya penutup ni. Okay, so bau dia memang bau budu memang kuat lah kat sini, memang kuat. Sekarang ni kalau korang tengok sekarang pukul apa, tidak pukul apa sekarang, pukul 2 pagi guys, 12 pagi guys. Ini hari ni malam Jumaat guys. Korang semua belum tidur ke, dah tidur tu? So otomatis saya nak buat video untuk korang tengah-tengah malam pun saya sanggup buat untuk korang demi ilmu. Okay, so yang pertama tadi kita masukkan pellet setengah sudu lah. Ini memang setengah sudu, lebih sikit pun apa, setengah sudu masukkan. Ini itu yeast pun setengah sudu, tapi saya tak, saya tangan satu, saya tuang je lah, anggarannya lah setengah sudu.
Okay, setengah sudu. Tu kita gaul dulu. Kita bagi dia larut. Sebab apa kita guna air panas ni? Sebab kita nak bagi dia cepat terlarut dalam air. Ini korang boleh guna untuk cara instant lah. Maksudnya korang buat ni terus korang boleh bagi makan lah. Pada dapat makna tu. Kita bagi dia larut. Ini betul-betul panas air ni. Okay, lepas tu. Ni budu tadi. Budu satu penutup eh. Tuang je budu. Haa, tengok warna dia. Memang kuat guys, bau dia. Ha. Terus berubah color dia. Jadi warna coklat. Ha, korang jangan minum lah ni. Nanti kan korang tak berpasal masuk ICU kan. Ha. Tapi inilah dia formula yang terbaik yang pernah saya cuba untuk menggagalkan dapat makna. Jadi saya akan try nanti untuk biar apa ni, Moina. Tergaul bagi dia betul larut. Bagi yang pelet-pelet tadi tu hancur. Ha? Bagi dia hancur betul-betul. Ini air panas. So kita tunggu sampai air ni sejuk. Okay, so saya apa, stop dulu video ni. Kita tunggu air ni sejuk, okey. Okey kawan-kawan, sekarang ni saya berada di kolam ternakan dapur makna saya. Okey ni, mana kolam eh? Ada pura semua yang dah sakit saya, yang dah tahu dan selalu tengok channel saya, tahulah ni kolam dapur makna saya. Okey. So kau tengok. Bawah ni. Menemun-nemun berjuta-juta dapai makna. Hari-hari saya bagi makan ikan saya dapai makna. Dan nak cakap apa, dia tak berkurang eh. Tak berkurang, tak berkurang langsung. Tetap banyak setiap hari. Berapa orang semua, ternaklah dapai makna untuk beri makan kepada ikan-ikan kesayangan korang lah. Tengok, memang banyak. Ini baru seminggu. Selalu kalau korang tengok video saya sebelum ni, apa ni, induk saya tu sikit gila kan. Memang sikit gila. Memang sikit gila. Sekarang kita tengok banyak ni. Memang banyak. Zoom lagi. Penuh satu kolam ni. Memang penuh. Ni saya tunjuk sini je. Memang banyak gila. Ha. Memang limbun-limbun. Dapat makna. Sebesar kolam. Siput pun ada. Maaf. Siput. Saya pun tak tahu macam mana siput tu boleh ada. Dia bagus siput tu jaga ni. Dia makan lumut ni. Jadi hilang ni lumut semua. Okay. Haa. So memang terbaik lah. So kita tunggu dia punya air tu sejuk. Kita layan dulu. Okay, mana saya ni. Memang banyak gila. Oh. Banyak guys. Ha, bawah-bawah ni. Berkurang semua. Jadi saya buat iklan sikit eh. Ha, berkurang semua yang berminat untuk memiliki dapur makna, bolehlah WhatsApp 016-736-1064. Okay. So dapur makna ni adalah makanan hidup yang memang terbaik selepas jentik-jentik. Jentik terbaik, ini adalah nombor 2 terbaik. Mudah dibiarkan. Memang mudah, sangat-sangat mudah dibiarkan. Jadi kalau korang semua yang berminat, korang boleh WhatsApp nombor saya tadi yang saya bagi tu. Okay. So memang tak rugi korang beli. Beli sekali pakai sampai bila-bila geng. Memang banyak. Tengok. Tapi korang jangan salah faham eh. Dapur makna ni dia besar. Beza dengan Moina. Moina tu kecil. Ini dah makna besar. Tapi untuk fry umur sebulan ke atas, memang sesuai kita bagi dapur makna ni. Sebab tengok sini ada anak-anak dia. Anak-anak dia tu saiz kecil macam Moina. So ikan umur sebulan dah boleh makan dapur makna. Okay. Memang banyak guys. Okay, so jom kita tunjuk korang cara saya pergi makan dapur makna saya. Okay guys, so ni tadi yang kita dah buat tadi makanan dia. Setelah 10 minit ke 15 minit, air dia dah sejuk sikit lah. Okay, kita gaul. Okay, ni saya sediakan air botol lah, botol seperti ni. Itu nanti saya akan tuang sepatan ni ke dalam air ni. Ni kita boleh bagi makan ke kita punya dapur makna. So pada korang semua yang baru beli starter ke kan, jadi dia tak banyak lagi. Jadi korang cari botol mineral 1.5. 1.5 yang panjang tu, yang besar tu kan, botol mineral tu. Itu korang masukkan air. Lepas tu korang masukkan bancuhan tadi sehingga penuh lah. So korang bagi makan setengah dulu. Setengah botol dulu. Jangan bagi semua, bagi setengah botol saja dulu. Okay. So bekas yang sesuai dia ada ke gabus. Ini gabus size L eh. Kalau gabus yang biasa, saya rasa korang tahu yang ni, yang size M ni. Yang size M ni yang minimal lah. Size minimal untuk nak biar dapat mana. So lagi besar bekas lagi bagus. Okay, so kita tuang. Tuang dalam bekas yang saya sediakan.
Tengok guys, ha ni. Ha, memang budu lah. Bau dia. Bau budu kuat bhai. Okey, so kita pergi makan. Kita pergi makan dulu dekat dapur mana kita. Okey. So saya akan tunjuk korang sebelum dan selepas eh. Okey. Kau korang perasan air kat sini jernih eh. Memang jernih gila clear. So tandanya untuk kita pergi makan lah. Kita pergi makan. Okey. Kita pergi makan dia akan keruh. Dia akan keruh tak, dia takkan jernih seperti yang tadi tu. Dia akan keruh sikit. So pergi makan. Lagi makan sekata. Belak sikit kat sini. Okay, so selesai kita pergi makan. So saya memang sengaja buat video malam untuk DM sebab dia korang nampak lah. Sebab kalau siang DM tu korang tak nampak nanti. So air dia akan keruh sikit mana. Dia keruh. Dia masih lagi nampak dasar tapi dia keruh lah. Korang boleh bezakan nanti. So nanti maksudnya ada penerangan. Kita pergi makan di atas. Masuk di atas. Saya nak bagi penerangan sikit. So kepada korang semua, jangan kita bila kita pergi makan macam ni kan, hari pertama tunggu hari, tunggu air tu jadi jernih balik macam sebelum ni. Dia akan jadi jernih balik macam sebelum ni, okay? Memang banyak mak apa mana. Biar dia akan jadi jernih macam sebelum ni, baru kita bagi makan lagi kepada dapur mana kita yang kita bancuh tadi. So yang korang dah tahu dalam motor mineral tadi kan, korang bagi makan separuh. Korang boleh simpan seminggu ke dua minggu pun lagi baik. Dia lagi lama lagi baik sebenarnya. Lagi padu juga. Atau kita pergi makan di atas. Dia makan lah. So memang mudah. Mudah. Itu cepat lah tu. Seminggu je memang penuh lah korang punya bekas. Kalau korang biar dah semalam ni, memang terbaik tengok. Banyak guys. Banyak gila ini. Ini kalau takat 100 ekor ikan selama je saya boleh makan hari ini. Akan habis macam tengok ada yang ada yang kecil kan. Ada yang besar-besar tinduk dah. So anak-anak dia yang kecil ni nanti umur dia 3 hari ke 4 hari dia akan besar jadi induk. Dia akan jadi besar yang besar tu. Yang besar tu budak kan. Di situ jadi dalam masa 4 hari je dia jadi induk. Memang terbaik. Ada mana satu lagi dia kelebihan dia untuk orang yang suka travel kan, cuti ke ataupun kerja kan, memang bagus. Kalau korang apa nak cuti, korang letak je banyak dalam bekas ikan korang tu. Banyak-banyak tak apa, sebab tapi mana dia tak mati. Dia boleh hidup lama. Dia tak macam Moina. Kalau Moina ada satu hari je dah mati. Kalau korang biasa beli Moina atau tangkap Moina kan, korang mesti tahu lah. Satu hari je dia mesti mati. Kalau dah kemanan dia boleh hidup lama, seminggu pun boleh. Tanpa makan, tanpa kita boleh makan. Tengok, banyak gila guys. Rugi kalau korang tak ada makan mana untuk korang bunyikan. So, saya rasa sampai sini saja video saya kali ini. Harap bermanfaat. Jadi, tu dah dia saya punya formula yang terbaru. Kita menggunakan budu eh. Budu, yang saya sendiri pun sebenarnya tak percaya. Tapi bila saya try, seminggu dua kali ganda lebih cepat penglihatan dia. Jadi saya harap korang semua yang dah menonton channel saya ni, sila subscribe ramai-ramai, support channel saya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan ilmu-ilmu kepada korang. Banyak lagi sebenarnya ilmu-ilmu yang boleh saya share lagi. InsyaAllah saya boleh bantu korang. Kita sama-sama berjaya dan membinakan lagi ni, okay? So jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel saya, okay? Assalamualaikum.